Ya, dan pemirsa, hingga kini harga cabai di pasaran masih saja mahal, bahkan semakin mendekati Idul Adha, harga komoditi lainnya juga ikut-ikutan melambung. Salah satunya yang kita lihat adalah di Tuban, Jawa Timur, harga cabai melambung hingga 15 kali lipat dari harga normal. Ya, sementara di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, selain harga cabai yang tembus sampai Rp85.000 per kilogram, harga aneka sayuran juga melonjak 8 sampai Rp10.000 dari harga sebelumnya. Harga cabai terus melambung tak terkendali. Pedagang di pasar tradisional Jalan Pramuka, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pun kian resah. Pasalnya kenaikan cabai yang sudah berangsur sejak sebulan terakhir ini semakin dinilai tidak wajar. Rabu kemarin harga aneka cabai sudah melonjak hingga 15 kali lipat dari harga semula yang hanya berkisar Rp5 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai tembus hingga Rp85.000 per kilogramnya. Hal ini disinyalir terjadi lantaran minimnya pasokan dari petani yang tengah mengalami gagal panen lantaran kemarau. Rabu kemarin kenaikan harga juga menular pada aneka sayuran yang melonjak Rp8 hingga Rp10.000 dari harga sebelumnya. Kacang panjang yang semula Rp10.000 naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Mentimun dari Rp8.000 menjadi Rp15.000 per kilogram, serta kentang di harga Rp15.000 per kilogram. Sulitnya distribusi serta cuaca menjadi faktor kenaikan harga sayuran. Lonjakan harga ini pun otomatis membuat omset penjualan menurun lantaran pembeli kian sepi. Kacang panjang, itu tuh timun, kentang juga, udah itu doang palingnya. Kurang juga, yang biasa 2 kilo jadi 1 kilo doang. Ini udah berapa lama Bu kayak gitu? Ada sebulan ya, Mak? Semakin mendekati Idul Adha, kenaikan harga aneka komoditi ini diperkirakan masih akan terus melambung. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga pangan. Tim Liputan Trans 7.